Guys, selamat datang di channelnya Argo Sembiring lagi. Nah, ini sesuai janji aku di video sebelumnya, kan aku pernah bilang bahwasannya aku akan mereview pendapatan dari gamers yang satu ini adalah Kimihime, ya guys. Nah, di sini kita dan aku udah menepati janji aku, guys. Nah, kita di sini akan melihat ya berapa pendapatan dari Kimihime selama menjadi YouTuber gaming ya. Nah, kemarin juga dia sempat viral gara-gara kontennya yang gitulah ya kan guys. Tapi menurut kalian apakah Kimihime ini mempunyai pendapatan yang banyak atau tidak ya teman-teman? Oke, kita buktikan aja langsung dari sini ya guys. Kita akan melihat pendapatan dari Kimihime sesuai dengan perkiraan pendapatannya dari Social Blade ya teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut nonton video ini, aku mohon buat kalian semua untuk klik tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya guys, supaya setiap aku upload video, kamu nggak ketinggalan video yang terbaru dari aku. Oke, kita di sini langsung aja ya menuju ke channel YouTube-nya terlebih dahulu ya, karena banyak mungkin dari kamu semua yang belum paham banget ya apa isi konten dari Kimihime ini. Oke, kita sudah masuk di dalam YouTube dan kita langsung aja lihat ya Kimihime. Kimihime. Oke, sekarang kita telah masuk dalamnya. Kita klik ke Kimihime. Oke, bannernya bagus ya, dan di sini kita bisa lihat. Oke, nah ini ada 5 hari yang lalu Kimihime ini telah upload video, judulnya itu adalah Match Olo Rasa Turnamen Tier Neraka Crow Ike IC 16 Skill Solo Pro Player PUBG Mobile ya. Oke, dia di sini kontennya memang dari dulu PUBG ya guys, tapi cara dia itu loh sangat luar biasa, bukan luar biasa apanya gitu kan, agak sedikit apa gitu kan, barbar gitu ya thumbnailnya, dan kemarin juga sempat di larang kalau dia tidak boleh seperti ini bajunya ya kan guys, karena bisa mempengaruhi, tapi mungkin dia udah berubah ya, mungkin ini hanya thumbnailnya aja seperti ini, karena aku jarang sih melihat isi konten di dalamnya ini, rata-rata memang isinya tentang game ya teman-teman. Oke, nah di sini kita akan lihat perolehan views yang paling banyak di channelnya Kimihime ini yang mana ya kan guys. Oke, caranya kita langsung aja klik urutan lalu klik yang paling populer. Oke, nah ternyata yang paling populer di channelnya Kimihime itu adalah tips agar bentuk, nah itu kan memang barbar banget ya guys tentang, nah seperti ini memang ya kalian tahu lah ya kan guys, nggak perlu aku ribetkan. Oke, kemarin juga dia collab bersama Manji dan Om Deddy Corbuzier, main ke rumah Deddy Corbuzier fit Anji Hime Vlog. Oke guys, nah di sini kita akan juga lihat video paling terlama di channelnya Kimihime. Kita langsung aja klik terlama. Oke, video terlama dari Kimihime itu ngevlog ya guys, Bali Vlog Part 1 Priest Cherish Beach BBQ Polsit Room 2 tahun yang lalu, itu views sebanyak 108 ya. Nah, ini dia cantik banget ya di sini. Oke, di sini dia udah mulai apa ya, udah mulai nampak-nampak bakatnya menjadi gamers ya. Oke, di sini juga dulu dia nggak terlalu vulgar kali ya kontennya, sekarang aja seperti itu guys, masih sopan ya. Nah, di sini ini cantik banget betul guys, daripada yang sekarang itu Kimihime sekarang lebih cantik yang dulu, bisa kita lihat naik turun OTW Legend 2 tahun yang lalu itu views semuanya 9,7 ribu ya, masih santai-santai aja, masih kelihatan imut banget guys. Oke, mungkin faktor mencari views ya, makanya bisa dibilang dia sekarang seperti itu. Oke, kita langsung aja lah lihat pendapatan dari Kimihime sesuai dengan Social Blend. Nah, menurut Social Blend, Kimihime ini telah upload video sebanyak 439 video ya teman-teman, dengan jumlah subscriber itu sekitar 2.540.000 subscriber. Nah, di sini OTW 3 juta ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya bagi
buat kamu yang nonton video ini. Nah, di sini jumlah keseluruhan views-nya mencapai 124.625.235. Country atau negaranya itu adalah Indonesia dan tipe channel itu gamers ya. Ya, otomatis gamers dong karena dari awal memang dia konten itu gamers dan telah upload video sejak tahun 2012. Tepatnya pada tanggal 24 Desember. Agak scroll ke bawah dulu ya teman-teman. Nah, di sini Kim Hae Min ini mendapatkan total grade-nya B ya, berarti baik ya. Dan performa dari channel YouTube-nya itu dari Social Blend dia ada di posisi ke 60.657 dan di tingkat subscriber di seluruh dunia Kim Hae Min ternyata ada di posisi ke 4.971. Dan di sini di video views ranking Kim Hae Min ini ada di posisi ke 31.879. Nah, ternyata di Indonesia sendiri Kim Hae Min ini masuk ke 150 besar ya. Dia ada di posisi ke 131 di Indonesia dengan subscriber itu 2.540.000. Oke, di sini udah agak-agak nampak-nampak penghasilannya tapi oke, jangan dulu dong ya kan. Oke, di sini di tingkat gamer sendiri Kim Hae Min ini menempati posisi ke 5.538 maksudnya. Oke, kita langsung aja buka pendapatan dari Kim Hae Min menurut Social Blend. Oke, kita hitung dari 3, 2, 1. Oke, inilah pendapatan dari Kim Hae Min menurut Social Blend ya teman. Oke, langsung aja kita hitung ya. Kita aku catat dulu ya pakai pensil aku ya. Oke, menurut Social Blend, Kim Hae Min ini mendapatkan sekitar 580 US dollar sampai dengan 9.300 US dollar per bulannya. Menurut Social Blend dan per tahunnya mampu mendapatkan 7.000 US dollar sampai dengan 111.400 US dollar menurut Social Blend. Oke. Kita di sini akan menuju ke kalkulator, tapi sebelumnya kita akan melihat pendapatan subscriber setiap bulan dari Kim Hae Min. Nah, Kim Hae Min ternyata ini setiap bulan tuh mampu mendapatkan 30.000 subscriber ya setiap bulannya. Berarti satu hari itu sekitar 1.000 subscriber yang dia dapat ya guys. Oke. Okay? Dan di sini bisa kita lihat juga perolehan viewsnya. Nah, Kim Hae Min ini mendapatkan 2.321.000 penonton di setiap bulannya, guys. Tapi agak sedikit menurun sekitar 18,7% di sini, guys. Oke, guys, kita di sini langsung hitung ya pendapatan dari Kim Hae Min ini menurut Social Blend. Oke, menurut Social Blend tadi guys, Kim Hae Min ini mendapatkan 580 US dollar. Kita akan kalikan ya ke 14.000 seperti biasa. Dan menurut kalian berapa nih kira-kira? Aku hitung aja ya dari 3, 2, 1. 8.120.000 rupiah per bulannya menurut Social Blend pendapatan dari Kim Hae Min ya guys. Dan per tahunnya kira-kira dapat sekitar 7.000-an ya. Kita kan kalikan juga ke 14.000. Hasilnya itu sekitar 98 juta rupiah setiap tahunnya yang bisa Kim Hae Min dapat dari channel YouTube-nya dengan kontennya itu game ya guys. Jadi ini hanya perkiraan ya, kira-kira seperti itulah pendapatan dari Kim Hae Min ya kan guys. Jadi buat kamu yang belum nonton video-video aku yang lainnya, ayo waktunya untuk kamu nonton video-video aku yang lainnya. Dan bisa lah kalian follow-follow Instagram aku di @argo_birgame26 ya teman-teman. Dan jangan lupa buat kamu yang belum nonton video aku yang lainnya, silahkan nonton. Kalau ada salah kata di dalam video ini, mohon maafkan ya kan guys. Karena aku kadang mau hilap ya, kadang nggak terbaca ya kan guys. Kadang aku salah ucap, mohon maafkan. Dan terima kasih buat kamu yang sudah support aku sampai sekarang ini. Aku Argo Sembiring, say goodbye. Thank you.